Hai semuanya, kembali lagi di channel Kobra Indonesia. Nah, kali ini saya mau bahas bagaimana cara menggacorkan lobak jantan. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar admin selalu memberikan tips menarik lainnya. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus tahu atau cari burung yang berkarakter gacor atau grece ya. Dan pastikan burung tersebut berjenis kelamin jantan. Nah, yang pertama bagaimana cara menggacorkan burung tersebut. Nah, setelah kita dapat burung yang berkarakter grece atau gacor, teman-teman rawat burung tersebut dengan baik. Yang pertama seperti rawatan pagi hari, embun, mandi, jemur, dan dikasih pakan seperti EF ya, dan biji-bijian yang bermanfaat untuk menstabilkan burung tersebut agar menjadi gacor. Nah, sebelum melanjut ke tahap berikutnya, teman-teman pastikan burung tersebut sudah ada pengalaman di kandangan ya, seperti lomba di kelas balibu. Nah, bagaimana burung tersebut agar bisa jalan? Kita bisa rawat dengan settingan single terlebih dahulu, atau kita bisa lakukan settingan koloni dan settingan untulan. Nah, teman-teman wajib tahu bagaimana cara settingannya, seperti di video sebelumnya admin sudah memberikan tips agar lobet balibu bisa jalan di kandangan. Nah, selanjutnya bagaimana lobet tersebut agar tidak kepo dan bisa jalan di kandangan. Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan, yaitu rawatan agar tidak kepo, atau bisa kita berikan untulan biar dia ngunci sama untulannya. Nah, selanjutnya agar lobet jantan ini bisa gacor, pastikan burung teman-teman adalah salah satu karakter burung yang greceh ya. Dia latah, ada suara dikit dia bunyi. Nah, itu adalah ciri-ciri atau tanda burung tersebut burung yang prospek jantan. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan setelah umur balibu selesai atau sudah habis? Nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Bisa kita lakukan single dahulu dan bisa dilakukan settingan untulan. Fungsinya adalah agar burung tersebut ngunci sama untulannya ya, ataupun dia gelisah saat kita pisahkan di sangkarnya atau kita pisah dari sangkar kotaknya. Nah, teman-teman harus tahu burung tersebut harus wajib gacor dahulu sebelum burung tersebut kita lakukan settingan untulan ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam gacor. Kek 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 kek.